Kalau tadi disebut-sebut tentang laksa pulas, kita nak tunjuk sekarang cara untuk membuat laksa pulas itu sendiri. Dan kita ada tetamu, memang orang kampung di Kampung Senduk. Ya. Kita bersama dengan Puan Sarah dan juga Cik Razali. Okey, nak tanya Puan Sarah, apa yang menjadikan laksa pulas ni istimewa? Dia laksa pulas ni memang istimewa sebab dia menggunakan kebak ni. Okey, kebak tadi. Tempat lain lah. Kebak ni sebab dia akan masuk tepung dalam ni. Dia akan guna itulah. Kami panggil alang lah untuk mengutarkan benda tu kan. Nanti laksa tu akan jatuh masuk dalam tu lah. Okey. Tapi spesialnya sebab dia kebak ni. Kebak ni kena di tempah khas Dia ada tempah khas. Tempah khas ya? Ini tradisi lama lah kebak ni sebab turun-temurunnya. Ini generasi ke berapa dah? Generasi ke kata ketiga empat generasi. Sebab dah lama kan kebak ni. Dia sebab dulu kita punya kebak ni, kita akan buat beramai-ramai. Okey. Kalau kata satu orang nak buat, jiran lain akan tumpang sekali. Jadi satu dalam satu rumah tu mesti ada kebak ni. Satu rumah mesti ada satu. Mesti ada satulah kalau dululah. Jadi bila ramai-ramai bergotong royong lah. Bergotong royong lah benda tu. Jadi rewang kampung. Benda ni akan disimpan jadi generasi untuk akan datang lah. Okey. Cik Razali akan buat demonstrasi untuk ni adunan nak uli tepung. Uli tepung. Okey, tepung apa kita guna? Kita guna tepung gandum. Okey. Dengan air sejuk je. Air sejuk sukatan dia? Dia ikut macam kita buat roti canai. Lembut dia kan? Okey. Masukkan air. Ulin. Tapi dos ni yang saya dah buat dulu kan? Selepas kita adun uli begini, biasanya berapa lama tempoh untuk nak perap? Tak payah perap. Tak perap? Boleh terus buat? Dah lembut je. Tu boleh uli kan? Okey. Sekarang ni, saya masukkan yang ni lah. Okey, yang dah siap tadi. Siap tu, masuk ke dalam ni. Susun? Susun bagi rapat kan? Dia senang je buat dia. Hanya tepung dengan air saja. Tepung dengan air saja. Tepung gandum eh? Tepung gandum. Kalau di tempat lain, laksa dia bukan tepung gandum eh? Ada setengahnya campur dengan tepung beras. Dekat sini hanya tepung gandum saja. Tepung gandum saja. Okey. Dengan air sejuk eh? Okey, kita masuk ini. Kalaulah ada orang nak buat tapi dia tak ada kebak ni, macam mana? Boleh pinjam. Boleh pinjam eh? Pinjamlah. Kampung kan? Kalau saya nak pinjam bawa balik ke Kuala Lumpur jauh tu. Susah. Okey. Ini yang dipulasnya? Ini yang dipulasnya. Masak air dulu kan? Masak air. Air tu dimasak di dalam kuali menggunakan dapur kayu saja. Boleh dapur gas pun boleh. Boleh. Tapi kita nak buat barulah nampak kampung dia. Okey, lepas tu? Ni angkat masuk. Boleh. Okey. Kita gantung di atas apa? Cik Razali namanya alang ni. Ni alang eh. Alang. Okey. Kita letak kan dulu. Okey, saya pusing. Okey. dia nak pulas lagi. Pulaslah. Okey, biasanya berapa orang yang kena memulas ni? Seorang saja. Kalau ni dua orang pun boleh. Ada telur bantu. Saya kalau pulas jadi lain nanti ya. Memang susah sikitlah kan. Dia ikut pada tepung eh. Biasanya golongan lelaki lah. Golongan lelaki lah. Okey. Biasanya bila aktiviti memasak laksa pulas ni dibuat? Ada keramaian ke atau setiap hari pun ada yang buat? Macam ada. Dia macam kalau ada orang tempah ke kan. Ada nak buat gunung kinara ke? Kita buatlah kan. Okey. Jadi rebus selama beberapa minit. Rebus sampai dia bubur kembang. Kembang. Dia dah masaklah. Dia dah masaklah. Okey. Nak pulas lagi ke? Belum. Tak. Seronok pula tengok dia keluar dia punya sebab tu. Dia kayu dia goyang kan? Kayu dia. Okey. Biasanya kalau macam orang-orang kampung nak membuat aktiviti laksa pulas, rewang ni sebagainya. Dia apa lagi peralatan lain yang diperlukan? Alang tu, lepas tu dapur kayu, tapi kalau di rumah buat sendiri sebab ada juga yang buat sendiri di rumah kan. Jadi tak diperlukan tapi perlu juga alang. Memang perlu benda-benda ni.
Ha-ha. Kalau sebab tak ada tak ada halang ni tak boleh nak pulai. Okey. Okey, laksa pulas itu yang kita biarkan dulu yang apa yang masih direbus tu. Okay, ini yang dah siap. Berapa lebih minit? Kurang 10 minit. 10 minit. 10 minit okay. Dia boleh. Okey. 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 Okay. Berapa kilo ni berat ni? Ini berat ni lebih pada 5 kilo. 5 kilo eh? Okey. Okay, kita tengok yang dah siap. Ini yang dah siap direbus. Ini dah siap. Okey. Kita nak buat macam mana? Ada kuahnya, kuah yang sudah dibuat. Dah cuci semua. Kita bentuklah. Bentuk. Oh, lepas rebus tadi cuci dulu. Cuci bentuk. Boleh hidang tu. Ini dah kuah dia. Teknik berpusing. Dia bila kita dah angkat, kita akan masukkan dalam besin. Okey. Kita bilas basuh bersihlah. Lepas tu daripada besin tu kita akan putar-putar akan bentuklah. Sebab nanti kalau dia tak ada dalam bentuk, macam kita susah dah. Jadi kita ambil dengan mudah. Okey. Tapi laksa pulas memang kita hanya guna tepung gandum saja. Tepung gandum saja. Setengah tempat dia akan campur dengan tepung beras, tapi di kampung kami dia akan campur gandum saja. Tapi rasanya juga berbeza kalau ada berbeza. Sebab tepung bila kita beli tepung gandum. Yang ini dia liat sikit. Liat sikit. Macam kenyal sikitlah. Dia kenyal betul. Kenyal sikit. Saya rasa semalam. Ya. Laksa pulas ni tapi tak sempat pulaslah semalam. Okey, apa lagi isi apa intipati lain di dalam laksa pulas biasanya? Kuah dia ke apa macam ni? Kuah dia biasa dia, kuah apa? Macam biasalah kita buat macam rasa-rasa lain. Ikan sardin. Lepas tu anggarai lah ikan sardin tu berapa banyak kita nak buat. Okay. Apa dia bawang. Lepas tu cili. Belacan. Ikut kita ikut rasa? Ikut titi lah. Ikut titi sebanyak mana kita nak lah. Okay. Lepas tu daun kesum, daun santan, asam keping, segala garam semua tu lah. Kuahnya lagi sedap pekat atau cair? Kalau macam ni kita nak cair sikit sebab laksa ni dia kan macam sudah ada tepung kan, berkanji. Jadi ya, kalau laksa biasa dia kena kuah pekat sikit. Sebab dia akan bersalut. Kalau betul. Laksa ni dia kena kuah cek sikit je. Sebab nanti apabila campur dengan laksa ni dia akan jadi kembang. Laksa tu akan jadi kembang. So jangan terlalu pekat lah kuah dia. Jangan terlalu pekat sangat. Okay. Selain daripada ikan sardin, yang lain yang biasa digunakan? Ikan kembung boleh. Ikan lompol boleh. Ikut cita rasa orang lah. Okay. Baik. Ini yang telah siap. Bahan-bahan lain yang diperlukan? Itu dia punya rencah. Dia punya untuk bahan-bahan dalam menyedapkan lagi. Lah. Ini pucuk gajus. Okey. Pucuk? Pucuk. Kita panggil di sini pucuk janggus. Janggus? Janggus. Okey. Kalau tempat lain panggil pucuk janggus. Ini ada wasa keping. Okey. Ini ulam raja. Timun, telur, okey, sekali lain macam biasalah. Okey. Cili, limau, bawang, cili secukup rasa ya. Secukup rasa si pedas. Siapa yang suka pedas tu dia akan tambah banyaklah. Inilah. Nak pedas ambil ni. Cili padi dan juga cili merah. Macam ni. Okey. Sekarang yang dah siap sedia dekat sini. Boleh tak rasa? Silakan. Kita gaulkan kuahnya dulu. Nak masak kuahnya berapa lama? Anggaran satu jam juga. Satu jam juga. Kita nak bagi ikan tu dengan tu rasa tu sebati kan. Tapi sebenarnya kuah ni lagi lama lagi sedap. Betul. Sebab asam tu semua rasa dia tu cukup lengkap kan. Okey. Saya nak rasa laksa pulas yang dah dipulas pagi tadi. Pagi tadi. Okey. Ini dia. Tengok pada dia punya intipati tadi, bahan-bahan tu memang pelengkaplah rasa yang ada kan. Okey, kita ambil kuah sikit. Ini dia. Laksa dia kenyal. Dia berbeza daripada laksa di tempat lainlah. Saya rasa kerana tepung yang digunakan, tepung gandum. Boleh cuba di rumah. Kalau kita tak ada kebak ni, saya... Modern sekarang. Modern? Ada mesin yang... Mesin yang... Kan? Tapi nak tradisi lain sebesedap. Okey. Dia guna kebak ni lah. Baik, saya nak sambung makan.